sahabatkompas.com, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan kerawanan pangan terjadi di beberapa bagian Afghanistan. Bahkan kerawanan pangan itu disebut telah mencapai tingkat bencana. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB serta Program Pangan Dunia menemukan bahwa 19,7 juta warga Afghanistan mengalami kerawanan pangan tingkat tinggi. Hampir 20 juta orang atau sekitar 47% populasi Afghanistan menghadapi kekurangan gizi akut. Sebagian besar terkonsentrasi di timur laut Afghanistan. Selain itu, 14,6 juta warga digambarkan mengalami stres akibat kerawanan pangan ini. Analisis menemukan bahwa alasan utama kerawanan pangan besar-besaran di Afghanistan adalah penurunan ekonomi, kekeringan, hingga harga pangan yang tinggi. Dampak global perang Rusia di Ukraina juga menyebabkan harga pangan naik di seluruh dunia.